capek. Jam berapa? Sekarang jam 11.13. 11.13 berarti jalan kaki tadi 10.59. 14 menit. Mandi yuk. Yuk mandi yuk. Pengen mandi. Di sini kan ada kesana tuh, kesana ada perkampungan, paling kita lewat sini, harusnya lewat sini juga sih menuju Curug Kota. Nanti kita pakai motor, kita ikuti terus kita ke Curug Kota. Nah ini belok kanan kemana? Bukan, nah ini ke belok kiri ya, Curug Kota. Sip, ada petunjuknya, ada pelang, gaskeun. Nah kita udah nyampe, kita mau atw Sipadi 2022. Jalannya sama aku, nikahnya sama orang. Kita atw sama Tia, sama Agnes, sama Om Randy. Dari siapa? Dia yang dibawa kentak. Nanti kan kami iya carinya berkontrol. Apa tenang? Siap siap, betis melebar 2 cm. Bersama Agnes. Aduh. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya sih. Sama Neng Tia. Namanya si Padi 2022. Ini. Keliung, guys. Tutup. Ah, tutup. Jalan-jalan berbatuan. Siapa deh kata orang? Makan di jalan. Model orang yang capen tuh. Wih, aman lah Agnes mah, orang kuat. Pelang deh, pelang lagi. Kita bakal ngelewatin jembatan Paris. Di depan Paris. Itu jembatan Negeri Ot. Ayo, yang itu di bawah. Pak, berat enggak? Enggak. Oh, takutnya berat. Aman. Bening, aman. Wah, udah kayak piramida. Ini ada trek-trekan, trek-trekan arana. Tangga enak. Karena saya lebih tua, berumur, saya kan udah sekolah dua SMP. Berumur 4 tahun berarti sekitar 6 tahun yang lalu kan ya? Itu lah. Sekitar kelas 4 tahun. Kuarin kelas 3 SMP. Kuarin bengges. 3 SMP itu 15 tahun. Berarti 10 tahun lah, 11. Tadi ya, kelas 4 SD. Jalan tadi ya? 11 tahun.
terus dia pelan-pelan. Terus pas balik hujan pakai tali tuh saya. Cowok atau cewek? Cowok katanya. Oh, saya kan ini doang. Oh, saya. Bentola kan jadi kurang gimana sama. Pas balik pakai tali. Hujan gede. Dia umur mati dia ke saya. Licin ya. Tangganya mantep. Ih, turun deh. Tuh. Nanjak dikit. Dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. Turun. Kita melewati hutan, lembah-lembah, dan bebuahan. Ini kita OTW ke Curug Cikotak pada Rincang. Gas, gas, gas. Perjalanan lumayan. Iya, anu arana di mana? Dibikin ladang. Hampir sama kayak baduy kehidupan di sini. Tengah lubung. Cuman bedanya kalau yang kerja di sini dia pulang ke rumah, enggak kayak orang baduy yang netep di satu tempat. Ada pelang lagi. Sangat baik sekali. Di pohon aren. Pedas. Kuat Agnes euy. Boleh nih bawa ke baduy dalam. Hotel lah baduy dalam lah. Agnes lah. Bawa ke Cibeo. Dikawinin. Oh, daun tangkil. Bagus buat nyumbrah. Padi curup-cup. Masih terus. Udah kelihatan tuh sana tuh. Wisata Curug Cikotak. Iya, lain hari weekend ya. Sampai Senin. Hari Senin jadi sepi, enggak ada pedagang. Kalau hari weekend biasanya ada aja sama. Nah, nyampe juga si Pandir. Jangan tinggalkan sampahmu selain jejakmu. Nyampe guys. Paten. Nah, Curug Cikotak. Mandi pas seger nih. OTW mandi lah. Terus ini ganti baju dulu. Capek. Jam berapa? Sekarang jam 11.13. 11.13 berarti jalan kaki tadi 10.59 14 menit. Cuma 14 menit. Airnya bening. Oh, seger. Rasanya aku ingin mandi.
Hayang anclok, tapi bisa ngojay. Kita prepare buat pepotoan. Siap, OTW keskeun. Back. Aduh, pasang lighting. Wih, ke FI serang bantu nih, bos. Rende, yuk. Testing. Kita mode serius foto-fotoan. Papotoan foto hantinya. Nih, model jauh-jauh dari kerajilan kepada rincang. Kita basah-basah kuyupan. Yo loncat. Mandi yuk. Yuk mandi yuk. Aduh, pengen mandi. Oke, model udah ready, tukang foto udah ready, dan saya juga mau moto. Yuk kita gaskan. Ayo kita lanjut moto. Lumayan, udah 2 jam di sini. Mari kita prepare untuk pulang. Halo, pengen makan. Di sini enggak ada warung, belum makan. Serum si kotak, mari kita pulang. Nah, terima kasih atas sini. Oke, bu batu.